Charlie Charlie, Are You Real? Nah, bunyi toke. Halo guys, kembali lagi di InnoReact TV. Oke, jadi malam ini kita baru ada di Gunung Sempu, ya kan? Ini jam 1. Ini jam 1. Kita di sini mau jalan-jalan malam. Kita bakal explore aja di Gunung Sempu ini. Gunung Sempu ini adalah apa ya? Kalau saya baca artikel, ini adalah tempat pemakaman terbesar di Yogyakarta. Mungkin di Indonesia juga gitu kan. Ini adalah semua tuh luasnya ada berhektar-hektar dan semuanya adalah pemakaman gitu. Di sini tuh apa ya? Kebanyakan kuburan Cina sih buat masyarakat Tionghoa. Tapi enggak cuma untuk Tionghoa doang gitu. Di sini juga banyak kuburan Jawa sama berbagai agama lainnya. Jadi langsung aja mungkin kita langsung jalan-jalan ke Lidet. Kalian bisa lihat sendiri gitu kan, di sekitar-sekitar sini banyak banget kuburan orang Tionghoa gitu. Dan ini kita coba ke atas. Nah, ini salah satunya kuburan yang ada di sini gitu. Sebenarnya kayak banyak cerita mistis sih yang udah beredar di masyarakat gitu ya, namanya juga kuburan ya. Tapi sejauh ini kayak masih aman-aman aja. Tapi kita nggak tahu ya nanti. Mungkin kita bakal eksplor lagi ke atas kali ya. Kita cari ke atas coba. Ini kita masih ada di tengah-tengahnya gitu. Tapi udah kerasa banget hawanya sih, beda nggak sih? Beda banget. Pertama kali masuk tuh kayak kita tuh kayak disambut gitu. Jadi kayak harumnya tuh harum beda. Biasanya kan kalau misalnya kayaknya udah mulai nggak aman ini. Biasanya kan apa ya, kalau kita ke kuburan baunya khas lah, bau khas kuburan. Kalau ini tuh enggak cu, ini tuh wangi banget. Jadi kayak kita tuh dibikin nyaman aja di tempat sini gitu ya. Walaupun jam segini mungkin suara-suara doang kali ya baru muncul, tapi nggak tahu. Kita lihat ke atas. Oke, kita lanjut ke atas. Mana? Dia enggak apa titik tuh, Bang. Enggak lihat merah tuh. Enggak lihat tuh. Sebenarnya di sini gua kayak ngerasain hawa yang berbeda ya. Enggak kayak di bawah tadi. Hawanya tuh kayak di sini tuh kayak lebih adem. Ademnya tuh gimana ya? Adem aja lah. Pokoknya beda ademnya. Mungkin kita jalan-jalan lagi ke atas ya. Dari tadi juga sebenarnya kayak aku udah mendengar suara-suara gitu sih. Suara-suara sedikit serem. Dan di sini baunya sedikit beda enggak sih? Iya. Kayak sedikit kayak enggak enak gitu. Ada suara di situ.
sebenarnya gue udah ngerasa nggak enak sih di sini. Hawanya tuh udah beda banget. Tuh, harumnya. Kalau ini wangi. Tadi kayak lewat bau bunga gitu. Kayak bunganya wangi aja lah. Kita coba-coba lihat. Permisi. Nah, ini kuburan Cina. Karena gue gak tahu ya bacanya apa. Tapi memang modelnya itu kayak gini. Kita coba masuk kali ya. Bismillah. Ini kali ya, baunya ini baunya ya. Baunya bau-bau mawar ya. Oh iya. Bau ini bunganya. Bau bunga ini. Ini baunya masih baru sih. Karena juga mawarnya masih kecium gitu. Otomatis ini kuburan masih dirawat. Gak usah lampu mati. Oh iya udah. Oke, tiba-tiba lampu mati guys. Aduh. Kalian tahu gak sih cari-cari challenge itu? Yang kita main cari-cari gitu pakai kertas sama pensil gitu, kita mencoba kayak ada yang niup aku dari belakang gitu. Jadi kita bakal tes kebenarannya sebenarnya cari-cari itu bisa nggak sih dimainkan di Indonesia gitu kan, khususnya di sini gitu. Barusan kalau kalian dengar itu ada suara tokek, kalau di Jawa itu ada suara teriakan, gue merinding anjir, mati lagi. Udah enggak cok, tadi gue sempet merinding gitu. Sebenarnya kalau di Jawa itu, khususnya di Indonesia tuh kayak ada mitos kalau ada suara tokek lebih dari 7 kali berarti mereka ada di sini, dan tadi 7 kali. Oke, kita mungkin bakal main cari-cari challenge di sini kali ya. Ini lumayan gede banget kuburan punya, gua nggak tahu ini punya siapa. Lebih gila ini gede banget sampai belakang sana. Kalau kalian bisa lihat sampai belakang sana, ini kuburannya. Dan hawanya di sini panas banget guys. Kalian iya panas. Keringat gua panas banget di sini. Beda kayak di bawah tadi kalau. Mati lagi. Tapi menurut kalian ada nggak ya setan orang Cina namanya Charlie? Komen di bawah. Ada nggak? Hawanya panas banget. Jadi kita udah bikin kertas itu buat main cari challenge. Jadi di sini ada tulisan iya, tidak iya. Kalau misalnya emang dia mau bermain sama kita, dia itu bakal ngerakin pensil kita. Makanya kita apa ya? Kita coba membuktikan. Di sini kita mau pembuktian gitu. Dia bisa berfungsi nggak sih sini? Bisa berhasil nggak sih? Siapa tahu emang hoax kan? Selama ini kan beredar di YouTube cari challenge itu kayak. Itu benar-benar nyata gitu, makanya kita mau ngelakuin pembuktian. Sekarang itu jam setengah dua pagi. Oke, kita mulai guys. Charlie, are you there? Charlie, are you there? Charlie, apakah kamu di sana? Charlie, apakah kamu di sana? Charlie, apakah kamu nyata? Charlie, apakah kamu nyata? Charlie, are you real? Charlie, are you real? Mana bunyi toke? Suara toke guys.
Tapi pensilnya nggak gerak. Tapi pensilnya nggak gerak ya. Nggak bisa ini kali. Apa kita coba lagi? Apakah itu cuman hoax? Hoax sih menurut gua. Apakah itu real? Apakah yang di YouTube cuman gimmick doang? Gimmick doang kali ya. Di sana. Kita coba lagi ya. Kita coba putih sekali lagi ya. Terakhir nih ya. Gua udah takut parah sih di sini. Atau mungkin dia nggak mau bermain dengan kita? Bisa jadi. Ya nggak sih. Palsu ini permainannya menurut gua. Ya udah kita coba sekali. Kita coba sekali lagi ya. Charlie, are you there? Charlie, are you there? Charlie, apakah kamu di sana? Charlie. Apakah kamu di sana? Charlie, apakah kamu nyata? Charlie, apakah kamu nyata? Charlie, are you real? Charlie, are you real? Charlie keluar dong. Gak ada cuk. Gak ada. Mungkin nah, orang Cina gak ada nama Charlie mungkin. Mungkin orang Cina gak ada. Mungkin orang Cina gak ada yang nama Charlie kali ya. Atau dia gak mau bermain dengan kita. Gak tahu sih sebenarnya. Atau gimana? Gue takut banget sumpah. Kita belum bisa menyimpulkan apakah permainan ini hoax ataukah emang dia nggak mau main. Hoax sih ini, gimmick doang. Cuman gimmick doang ya. Kita di sini nggak ada gimmick ya. Untuk mendapatkan popularitas ya nggak sih menurut lo? Jadi kita ke atas. Apa kita tinggalin aja sampai besok? Jangan dong. Nah, jangan dong. Kalau bisa kita bawa aja ya. Oke, guys, barusan kita udah main cari-cari challenge. Ternyata nggak berfungsi ya ini game ya. Challenge-nya tuh nggak berfungsi tapi gue ngerasain ada orang di situ. Ini game tuh nggak nyata gitu kan, atau emang dianya nggak mau bermain dengan kita, gue nggak tahu. Tapi kita udah coba maksudnya melakukan permainan itu di sini, dan ini parah banget, serem banget. Ada beberapa kali aku ngelihat kayak ada sesosok mata gitu ngeliatin gua gitu kan, suara-suara kayak suara-suara nggak jelas, suara langkah, jadi kayak yang sebenarnya itu tepat parah banget sih seremnya. Oke, kita udah 40 menit di sini dan gak ada hasil apa-apa. Jadi kesimpulannya, buat kalian semua jangan langsung percaya dengan challenge-challenge yang ada di YouTube gitu. Kalau kalian emang mau ngebuktiin, kalian bisa ngebuktiin langsung. Oke, jadi kalian kalau misalnya masih gak percaya atau kalian mau ngebuktiin challenge ini sendiri, kalian bisa ngebuktiin di tempat yang menurut kalian angker gitu. Oke, sekian dari gua. Sampai ketemu lagi di Indoreact TV.